Selamat petang, Saudara. Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait kasus hukum yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Jokowi membantah ada intervensi hukum. Dan serta lainnya di Sapa Indonesia malam hari ini, Saudara. Naiknya biaya haji mengakibatkan sebagian calon jemaah haji belum melunasi biaya haji hingga batas akhir hari ini. Lalu benarkah banyak calon haji yang gagal bayar serta gagal berangkat? Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Inilah pembahasan kami di Sapa Indonesia Malam bersama saya Sindi Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Kita simak Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan BTS. Presiden membantah adanya intervensi politik dari pihak istana.